Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haqqu dini kullih Wa kafabilahi shahida Amma ba'an al, Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Episode berikutnya yakni ada bahasan Huruf Ta. Huruf sa, makrojnya berada di ujung lidah. Makrojnya berada di ujung lidah, bertemu dengan ujung gigi seri atas sa, sehingga ketika mengucapkan huruf sa, akan ada bagian ujung lidah, yakni atau kepala lidahnya, lebih tepatnya kepala lidahnya keluar atau terlihat sa, ketika menggigit bagian ujung lidahnya maka kepala lidahnya atau ra'sul terlihat tsa itu makhrajnya di sana kemudian bagaimana dengan sifat-sifatnya huruf sa memiliki sifat yang pertama adalah mengalirnya nafas dari sisi nafas maka huruf sa mengalir nafasnya saat sedangkan dari sisi suara maka huruf sa mengalir contoh tsa as Tha, thumma Dan sebagainya Berikutnya Huruf sa Juga termasuk salah satu huruf tipis Sa Dan juga infitah terbuka ketika diucapkan suaranya Tidak fa Tapi sa Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf sa Di antaranya adalah Tidak mengalirkan huruf sa thumma, thumma Tidak dirokhawahkan Tidak di sempurnakan sifat pada huruf sa-nya. Summa, asa, isi, dan seterusnya. Kita coba praktekkan contoh yang insyaAllah benar dari mulai huruf kalimah serta ayat Al-Quran. As, is, us, sa, si, su, asa isi usu kalimahnya alhakumutakasur summa ratus alun yauma izin demikian bahasan huruf sa insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada episode berikutnya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته